Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Irfani. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang dinamika atmosfer, topik unsur cuaca dan iklim. Langsung saja, kita coba akan bedakan antara cuaca dan iklim. Perbedaannya seperti apa? Yang pertama, cuaca merupakan keadaan udara pada suatu wilayah yang sempit dan suatu waktu yang singkat. Contohnya cuaca cerah, berawan, mendung, hujan, gerimis, badai, dan yang lainnya itu adalah jenis-jenis dari cuaca. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif luas dan waktunya itu relatif lama. Contoh atau jenis dari iklim adalah iklim dingin, sedang, subtropik, tropis, kutub, dan jenis-jenis iklim yang lainnya. Ada dua indikator utama yang menjadi pembeda antara cuaca dan iklim. Yang pertama itu adalah wilayah. Kalau cuaca itu wilayah itu sempit, sedangkan iklim itu wilayahnya relatif lebih luas. Kemudian indikator yang kedua adalah waktu. Kalau cuaca itu waktunya singkat, hanya dalam beberapa menit atau jam atau mungkin beberapa hari saja. Namun untuk iklim, waktunya itu lama, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi utama, yaitu unsur cuaca dan iklim yang akan kita bahas menjadi beberapa unsur. Yang pertama itu adalah radiasi matahari, kemudian suhu atau temperatur udara, kemudian kelembaban udara, kemudian tekanan udara, kemudian angin, dan yang terakhir itu adalah awan dan hujan. Langsung masuk di unsur cuaca yang pertama, yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan pancaran energi dari matahari yang diterima oleh permukaan bumi dengan intensitas penyinaran yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Jadi, pada saat matahari itu melepaskan sinarnya, diterima oleh bumi, yang dirasakan oleh bumi itu adalah hawa panas, dan hawa panas itu adalah hasil dari radiasi matahari yang menjadikan bumi masih bisa ditinggali karena suhunya cocok untuk makhluk hidup. Ada perbedaan intensitas matahari, penyinaran matahari dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adalah lama penyinaran suatu wilayah, kemudian topografi suatu tempat. Bisa dilihat beberapa ilustrasi ini, ada daerah dataran rendah dan dataran tinggi, otomatis itu akan mendapatkan intensitas penyinaran sinar matahari yang berbeda. Selanjutnya adalah letak astronomis, kalintang suatu wilayah, daerah tropis dan daerah subtropis, dan daerah kutub, otomatis akan mendapatkan intensitas penyinaran sinar matahari yang berbeda. Selanjutnya adalah sudut datang sinar matahari dan keberadaan awan. Ilustrasi selanjutnya tentang radiasi matahari itu adalah yang kita terima pada saat matahari pagi. Itu sinar yang diterima oleh permukaan bumi itu miring, sehingga area yang disinari akan lebih luas, sehingga sinar matahari yang diterima oleh permukaan tidak begitu intensif. Berbeda pada saat siang hari, penyinaran yang diterima oleh sinar matahari oleh permukaan bumi lebih intensif, sehingga pada saat siang hari kita akan merasakan suhu yang lebih panas dibanding pada saat siang hari pada saat pagi hari dan sore hari. Begitu juga pada saat kita merasakan di daerah khatulistiwa, di daerah subtropik dan daerah kutub, ini kita akan merasakan suhu yang berbeda karena intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda di masing-masing wilayah berdasarkan garis lintang masing-masing wilayah. Proses pemanasan permukaan bumi ada dua bagian. Yang pertama itu adalah pemanasan langsung. Bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan pemanasan langsung ini adalah pemanasan yang diterima oleh permukaan bumi langsung dari sinar matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi. Namun, dari 100% sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi, yang diserap oleh bumi dan lautan kita itu ada sebesar sekitar 47%. Sisanya ini terpantulkan oleh awan, terserap oleh udara, debu, dan gas-gas yang ada di atmosfer, atau terpantulkan ke atmosfer kembali. Kemudian setelah sinar matahari ini redup atau pada saat malam hari,
kita akan mendapatkan pemanasan tidak langsung yang berasal dari hasil penyerapan permukaan bumi dari sinar matahari itu. Permukaan bumi akan melepaskan panasnya dengan beberapa bagian seperti pada gambar berikut ilustrasinya. Ada 24% itu akan latent heat, kemudian conduction dan seterusnya. Ini yang kita sebut adalah proses pemanasan permukaan bumi secara langsung dan tidak langsung. Alat pengukur radiasi matahari ada beberapa jenis, yaitu ada gun Bellani untuk mengukur intensitas cahaya, kemudian ada sample stocks untuk mengetahui lama penyinaran matahari, kemudian actinograph untuk mengukur seberapa besar radiasi matahari, kemudian yang terakhir adalah pyranometer untuk mengukur intensitas cahaya secara otomatis. Radiasi matahari sangat mempengaruhi suhu udara, makanya suhu udara menjadi unsur yang selanjutnya, yaitu suhu atau temperatur udara dalam cuaca dan iklim. Merupakan derajat panas atau dinginnya suatu udara dalam satuan Celsius, Fahrenheit, Remur, atau Kelvin. Nah, ini adalah alat pengukur suhu udaranya, berupa termometer suhu badan, kalau untuk badan kita, kemudian ada termometer suhu ruangan, dan termometer maksimum dan minimum. Kalau kita melihat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang lapisan atmosfer, kita hidup di lapisan troposfer, terjadi sebuah fenomena di lapisan troposfer di mana semakin tinggi ketinggian tempat, maka akan turun suhu udara. Kita sebut itu adalah gradien termis atau gradien termometrik. Apa itu gradien termis? Gradien termis merupakan fenomena suhu udara di lapisan troposfer di mana setiap kenaikan ketinggian 100 meter maka suhu udara itu akan turun 0,6 derajat Celcius. Rumus menghitung suhu di suatu tempat yaitu ada Tx sama dengan To dikurangi 0,6 dikali H per 100. Keterangannya, Tx adalah suhu udara pada tempat yang dicari, To adalah suhu udara tempat yang diketahui. Sekedar informasi bahwa rata-rata suhu udara pada ketinggian 0 mdpl atau di pantai itu adalah 26,3 derajat Celcius, sedangkan keterangan dari H itu adalah selisih ketinggian tempat yang dicari. Contoh soalnya, kota A memiliki ketinggian 10 meter mdpl di atas permukaan laut, dan rata-rata suhu udara di kota A adalah 27,5 derajat Celcius. Hitung rata-rata suhu udara kota B yang memiliki ketinggian 210 meter di atas permukaan laut. Kita masukkan informasi yang kita ketahui bahwa TO adalah 27,5 derajat Celcius, H atau selisih ketinggian adalah 210 dikurangi 10 sama dengan 200 mdpl. Ditanya TX, kita masukkan rumusnya. Tx sama dengan To dikurangi 0,6 dikali H per 100. Tx sama dengan 27,5 dikurangi 0,6 dikali 200 per 100. Tx sama dengan 27,5 dikurangi 1,2. Tx sama dengan 25,8 derajat Celcius. Jadi suhu udara di kota B rata-ratanya itu adalah 25,8 derajat Celcius. Selanjutnya, kelembapan udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Kelembapan udara terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelembapan udara absolut atau mutlak yang merupakan jumlah atau massa uap air yang berada pada 1 meter kubik udara dalam gram per meter kubik. Kelembapan relatif atau nisbi merupakan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Alat ukur kelembapan udara kita sebut adalah higrometer. Ada juga termohigrograph yang bisa mengukur tentang suhu dan kelembapan nisbi. Ada perhitungan tentang kelembapan relatif atau nisbi. Yang pertama rumusnya itu adalah RH sama dengan E kecil dibagi E besar dikali 100%. Keterangannya RH sama dengan kelembapan relatif, E kecil sama dengan kelembapan absolut atau kandungan uap air yang ada, E besar adalah nilai jenuh udara atau kandungan uap air pada kondisi maksimum dalam udara. Contoh soalnya, dalam 1 meter kubik
udara yang suhunya 20 derajat Celcius terdapat 15 gram uap air, sedangkan tingkat kejenuhannya adalah 20 gram uap air. Hitung kelembapan relatif udara tersebut. Diketahui E kecil sama dengan 15 gram, E besar sama dengan 20 gram. Ditanya RH, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, RH sama dengan 15 bagi 20 kali 100%, RH sama dengan 75%. Jadi kelembapan relatif udara tersebut adalah 75%. Selanjutnya, tekanan udara merupakan tekanan yang diberikan oleh udara. Faktor yang mempengaruhi yang pertama itu adalah suhu udara. Semakin rendah suhu udara, maka tekanan udara semakin tinggi. Dan juga sebaliknya, kemudian yang kedua adalah ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara semakin rendah. Kemudian letak lintang, khatulistiwa memiliki tekanan udara lebih rendah dibanding dengan daerah subtropis ataupun kutub. Kemudian persebaran daratan dan lautan. Kondisi daratan dan lautan mempengaruhi suhu udara yang akan mempengaruhi juga tekanan udara. Alat ukur tekanan udara kita sebut adalah barometer. Ada barometer aneroid atau barometer digital yang kita sebut sering juga ada altimeter. Kemudian ada barometer air raksa. Untuk menghitung tekanan udara, kita menggunakan dua indikator atau dua acuan, yaitu pertama rata-rata tekanan udara di khatulistiwa pada ketinggian 0 mdpl adalah 1013 milibar dan setiap naik 8 meter tekanan udara akan turun 1 milibar. Atau tekanan udara di khatulistiwa pada ketinggian 0 mdpl adalah 760 mmHg dan setiap kenaikan 100 meter akan turun 10 mmHg. Rumusnya untuk yang pertama, pH sama dengan PU dikurangi H per 8, satuannya adalah milibar ya. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah pH sama dengan PU dikurangi H per 100, satuannya adalah milimeter hidrogium atau Hg. Nah, ini keterangannya. Kita langsung ke contoh soal. Gunung Panderman, Kota Batu berada pada ketinggian 2040 mdpl. Hitunglah tekanan udaranya. Kita menggunakan rumus yang pertama. Kita masukkan angkanya bahwa PU sama dengan 1013, kita masukkan langsung, dikurangi 2040 dibagi 8. pH sama dengan 1013 dikurangi 255, hasilnya itu adalah pH sama dengan 758 milibar. Kita gunakan rumus yang kedua, masukkan angkanya, kemudian ditemukan bahwa pH sama dengan 760 dikurangi 20,4 mmHg. Hasilnya 739,6 mmHg. Unsur cuaca yang selanjutnya yaitu adalah angin, merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Nah, tekanan udara ini menjadi unsur utama atau menjadi penyebab utama adanya pergerakan udara yang kita sebut angin. Simulasinya semacam ini, bahwa di suatu tempat ada beberapa suhu udara yang berbeda. Yang pertama, suhu udara yang dingin ini akan menyebabkan tekanan udara tinggi. Sedangkan suhu udara yang hangat ini akan menyebabkan tekanan udara rendah. Maka dari itu, karena angin itu bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum, maka gambarnya semacam ini. Ini adalah pergerakan angin dari daerah yang suhu udaranya rendah atau tekanan udaranya tinggi menuju ke suhu udara yang hangat menuju ke atau tekanan udara yang tinggi. Alat ukur angin kita sebut adalah anemometer analog ataupun digital untuk kecepatan angin atau windsock untuk mengetahui arah angin. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan angin. Pertama adalah gradient barometric, merupakan istilah yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita. Ketinggian tempat, semakin tinggi suatu tempat maka angin akan semakin kencang. Relief permukaan bumi, daerah yang datar anginnya relatif lebih kencang. Letak lintang, daerah ekuator akan mempunyai angin yang relatif lebih kencang.
kemudian adanya bangunan atau pohon-pohon yang tinggi yang akan menghambat pergerakan angin. Macam-macam angin yang akan kita jelaskan kali ini itu adalah pertama angin pasat dan angin antipasat, angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin siklon dan angin antisiklon, angin pon atau angin jatuh pegunungan, dan yang terakhir itu adalah angin muson atau angin musim. Yang pertama, angin pasat dan antipasat. Nah, angin pasat adalah angin yang mengalir di atas permukaan bumi dari daerah subtropis menuju daerah tropis atau khatulistiwa. Sedangkan angin antipasat mengalir dari daerah tropis menuju ke daerah subtropis namun pada lapisan udara yang lebih atas. Nah, pergerakannya semacam ini. Jadi, angin pasat ini berada di dekat dengan permukaan bumi ya, dari subtropis menuju ke tropis kemudian akan naik ke tempat yang lebih tinggi atau udara yang lebih tinggi dan ini akan bergerak kembali ke daerah subtropik dan ini adalah pergerakan angin antipasat. Nah, angin pasat ada dua jenis, nanti northeast trade wind atau angin pasat timur laut dan southeast trade wind atau angin pasat tenggara. Nah, pergerakan kedua angin pasat ini baik yang dari utara ataupun dari selatan ini keduanya menuju ke arah barat karena terpengaruh dari arah rotasi bumi. Selanjutnya angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari darat ke laut, sedangkan angin laut angin yang bergerak dari laut ke darat. Ilustrasinya semacam ini. Pada saat siang hari, daratan akan lebih cepat panas dibanding dengan lautan, sehingga di daerah daratan akan mempunyai suhu udara yang tinggi yang berdampak pada tekanan udara yang rendah, sehingga angin akan bergerak dari laut ke daratan. Pada saat malam hari, daratan akan lebih cepat dingin dibanding dengan lautan, sehingga di daerah laut akan memiliki suhu yang lebih hangat dibanding dengan daratan. Dampaknya adalah daerah laut akan memiliki tekanan udara yang lebih rendah dibanding dengan daratan dan angin bergerak dari daratan ke lautan. Kemudian angin gunung dan angin lembah. Angin gunung merupakan angin yang bertiup dari lereng ke lembah, serta angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah ke lereng gunung. Pada saat siang hari, lereng mengalami pemanasan lebih dulu daripada lembah, sehingga tekanan udara di lereng lebih rendah dibandingkan dengan lembah. Maka angin akan bergerak dari lembah ke daerah lereng pegunungan. Pada saat malam hari, lereng lebih cepat melepaskan panasnya dibandingkan dengan lembah, sehingga tekanan udara di lereng akan lebih tinggi dibanding dengan lembah. Maka dari itu, angin bergerak dari lereng gunung menuju ke lembah. Selanjutnya angin siklon dan antisiklon. Angin siklon merupakan angin yang bertiup dari sekitar siklon menuju ke pusat siklon dan di daerah bumi bagian utara, arah angin ini berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan di bumi bagian selatan berarah sebaliknya. Angin antisiklon merupakan kebalikan dari angin siklon, angin yang bertiup dari pusat siklon menuju ke sekitar siklon. Di BBU atau bumi bagian utara searah dengan arah jarum jam pergerakannya dan di bumi bagian selatan sebaliknya. Ini adalah pergerakan dari angin siklon dan antisiklon. Selanjutnya angin pon atau angin jatuh pegunungan. Angin ini bersifat hangat dan kering serta bertiup menuruni lereng pegunungan. Jadi angin ini bertiup sebagai dampak dari kelanjutan hujan orografis yang berada di sisi lain dari suatu lereng pegunungan. Macam angin pon di Indonesia itu ada pertama adalah angin bahorok di Deli, Sumatera Utara, angin kumbang di Cirebon, angin gending di Probolinggo, angin brubu di Makassar, dan angin wambrau di Biak, Papua. Selanjutnya adalah angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia melewati Samudra Hindia pada bulan Oktober hingga April sehingga membawa uap air dan akan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Selanjutnya adalah angin muson timur merupakan angin yang berhembus dari benua Australia ke benua Asia pada bulan April sampai Oktober. Angin ini bersifat kering dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau.
Unsur yang selanjutnya yaitu awan, merupakan kumpulan dari titik-titik air atau es di udara yang terjadi karena proses penguapan air di permukaan bumi, kemudian uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air yang melayang di udara. Macamnya ada beberapa jenis, yaitu awan tinggi atau cirrus, ketinggiannya itu lebih dari 6000 meter. Jenisnya adalah cirrus, cirrocumulus, dan cirrus stratus. Kemudian awan menengah atau alto, tingginya adalah 2000 sampai 6000 meter. Jenisnya adalah alto cumulus, stratocumulus, dan nimbus stratus. Kemudian selanjutnya awan rendah, ketinggiannya kurang dari 2000 meter. Jenisnya adalah awan stratus, stratocumulus, dan nimbus stratus. Kemudian awan yang terakhir itu adalah awan karena udara naik vertikal. Jenisnya berupa awan cumulus atau cumulus nimbus. Berikut adalah simulasi dari pembagian beberapa awan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama adalah daerah rendah dan sedang, dan yang paling terakhir itu adalah daerah tinggi. Yang terakhir, unsur-unsur dari cuaca yaitu adalah hujan. Hujan atau presipitasi terjadi karena awan atau titik-titik air di udara telah jenuh atau penuh dengan air, sehingga awan tidak mampu menampung dari uap air itu dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Alat ukur curah hujan itu ada ombrometer yang bersifat manual dan ombrometer otomatis, atau kita sebut adalah automatic rain gauge. Ya, jenis hujan ada 3 jenis, yaitu hujan konveksi atau zenital, kemudian ada hujan frontal, dan yang terakhir adalah hujan orografis. Hujan konveksi atau zenit, hujan yang terjadi di daerah ekuator, berasal dari angin pembawa uap air yang berembus dari daerah subtropis menuju daerah ekuator. Jadi, karena sinar matahari lebih banyak diterima oleh daerah ekuator, maka suhu udara di ekuator ini akan tinggi. Dampaknya, tekanan udara di daerah ekuator itu akan rendah. Dan suhu udara di daerah subtropis ini akan mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi, dan angin bergerak dari subtropis menuju ke daerah khatulistiwa atau ekuator. Dan ini yang menyebabkan terjadinya hujan zenital. Selanjutnya adalah hujan orografis. Hujan orografis ini terjadi di daerah pegunungan, berasal dari udara yang menaiki lereng pegunungan sehingga terbentuk awan dan hujan. Bisa kita lihat juga salah satu efek dari orografis, hujan orografis ini adalah terjadinya angin pon di lereng sebalik dari pegunungan itu. Yang terakhir itu adalah hujan frontal, hujan yang terjadi karena pertemuan dua massa udara panas dan dingin sehingga terjadinya hujan. Jadi massa udara panas ini akan bergerak naik ke atas karena bertemu dengan udara dingin, dan akan timbul adanya titik-titik air di udara dan akan turun hujan. Kita sebut adalah hujan frontal. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang unsur cuaca yang merupakan bagian dari dinamika atmosfer. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.